Penuh bahagia, di hari spesialnya Iris Bella dapat kejutan spesial dari sang suami. Halo guys, kabar bahagia tengah dirasakan pasangan muda Iris Bella dan Amar Zoni. Usai rumah tangganya diterpa isu miring hingga nyaris cerai, kini keduanya akhirnya memilih kembali rujuk demi sang buah hati tercinta. Amar Zoni pun tampak bahagia dikala Iris Bella akhirnya menerimanya kembali membina rumah tangga. Usai diterpa badai kehidupan hingga Amar Zoni tersandung kasus narkotika. Yang awalnya rumah tangganya tampak harmonis hingga hampir saja berantakan. Kini Amar Zoni sudah bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hingga Amar Zoni rela lakukan apapun demi bisa hidup bersama lagi Iris Bella. Bahkan Amar Zoni rela kerja apapun untuk bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Bak pasangan muda baru menikah kini cintanya kembali tumbuh dan makin mesra. Bahkan di hari spesial Iris Bella diberikan kejutan mewah dari sang suami. Ya, sebuah kalung mutiara mewah impian Iris Bella sejak lama akhirnya diwujudkan oleh Amar Zoni. Hati berbunga-bunga ketika Amar Zoni menutup mata Iris Bella dan dengan terkejutnya kalung berlian mahal dikalungkan di leher Iris Bella. Bak Ratu dalam negeri dongeng, di hari spesial ini Iris Bella benar-benar dimanjakan sang suami tercintanya. Tentu hal ini jadi momen terindah dalam hidupnya. Usai diterpa badai kehidupan, akhirnya terciptalah pelangi yang indah di keluarganya. Meski Amar Zoni belak-belakan mengaku pisah rumah dengan Iris Bella, namun keduanya masih sering pergi bersama. Ia juga menegaskan jika saat ini Amar tengah berusaha untuk pulih secara psikologi. Sehingga Amar Zoni bisa tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Alhamdulillah ya guys, akhirnya Iris Bella dan Amar Zoni kembali rujuk. Mari kita doakan semoga semakin harmonis dan penuh cinta. Amin.